Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di OG Gaming Channel in the house. Ayo. Pocinki. Pocinki. Pocinki, pocinki. Pocinki, pocinki. Pocinki, pocinki. Pocinki, pocinki. Pocinki, pocinki. Teman gue ikutan dong tadinya, teman gue mau ke SMP, guys. Pindah mereka ya. Hah, gitu ya. Wah, pindah ke Pocinki semua ya, Bang-abang sekalian ya. Bagus, Bang, bagus, Bang. Charge ya, HP ya di charge. Siap, Bosku. Kita bakal ayo, Bosku. Saya sudah mendengar kata-katamu ya, Bosku ya. Oke. Okay. Let's go, baby. See you again. Mana yang nantangin Pocinki? Udah turun belum? Oh, depan. Oke, okay. Di seberang. Let's go lah. Tunggu apa guys, ya enggak? Yoi bang. Temen gue ya di sebelah ya. Oh, dapat akan nih. Seberang guys ya, gue udah ngeliat musuhnya. Gue butuh face nih. Ribet juga nih gak ada face. Oh, oke, ada face. Helm. Helm nih kalau ada nih boleh nih. Kita butuh helm karena musuhnya sudah punya semuanya. Oke, udah punya helmnya. Ada senjata yang kedua nggak? Nggak ada. Ya udah, oke ini bisa. Bisa di situ deh. Ini yang nantangin kita guys. Yang nantangin kita ada di depan. Ya sudah kalau kita ditantang. Kita ngeflank jauh. Mencari perlengkapan yang lengkap. Oh, dapat bison. Buang. Reload ya. Have a great time. Bye bye. Kamu rata 3 orang. Nice. Kalian terlalu meremehkan musuh kalian yang hanya satu orang ini. Walaupun dia hanya satu orang, dia sudah tahu lokasi kalian dan pergerakan kalian. Alay banget. Alay ya, kayak penjahat-penjahat di kartun teman ya ngomongnya. Gak boleh seperti itu ya. Sombong itu namanya. Oh, kaya raya temennya. Ini yang kita butuhkan dari awal. Lumayan nih. Oke, kita sudah cukup kaya raya temen ya. Sudah rata juga yang nantangin kita di Pocinki. Saat kita bergerak guys menuju ke Rojok dan ke SMB. Ayo bro, nomor 3. Nomor 3 mah langsung aja. Mantap. Orang guys, gue keren bot. Orang rupanya keren bot. Untuk kita datang guys, kalau enggak mati ya. Mau di end itu. Ya dia skull dong. Nope. Nah, dia ngeliat gua dari tadi. Okay.
dong guys. Enemies ahead. Nyampe bom gua, kira cukup. Surprise. Die, have a beautiful time. Nyampe loh peluru guys. Eh bom gua. Gak nyangka gua. Itulah gunanya granat guys. Membantai musuh-musuhnya. Mark the location. Nah, 3 orang ternyata guys. Kira cuma 2. Jabrit nih bos. Ini enggak jabrit. Let's go. Enemies ahead. Enemies ahead. Jabrit nih bos. Boneka, dia nembakin boneka gue guys. Oh itu ada senjata di atas. Ada bawa mobil. Cover me. Siap laksanakan. Siap laksanakan. Akan saya cover kamu. Kamu bagian repap, saya bagian ngelut. Laksanakan. Laksanakan. Impressive. Terima kasih. Laksanakan, bos. Kita ada helm 3 lumayan nih. Ada pecah tapi. Kita lanjutkan perjalanan kita ya. Gak dari kirain musuhnya ini ternyata banyak banget. Nah, ada kali 3 nih. Saatnya kita menuju rojok guys, ya. Yeah. Let's go to the safe zone. Safe zone. Fall back to the safe zone, baby. Ada mobil gak di sini? Kita bakal mengecek temen ya. Apakah mereka membawa mobil? Apakah mereka turun di sini? Oh, mereka turun di sini guys. Ups, ternyata ada musuh di sana. Kita pakai flash hider dulu ya guys. Nope. Enemies ahead. Ya di sini gua cari. Nongol dong. Maning boy itu ya. Itu akibatnya ya. Menembak-nembak sembarangan akhirnya kembali ke lobby. Sombong sekali kau anak muda. Jadi orang enggak boleh sombong, guys. Dilarang nembak-nembak sembarangan. Karena kalian kalau nembak sembarangan, lokasinya ketahuan. Ya. Jadi saran gua jangan nembak sembarangan. Apalagi kalau jumlah kalian sedikit. Kalau lo jumlah kalian 4, kalian udah tahu posisi musuhnya, kalian mau mancing-mancing, boleh lah. Kalau kalian enggak tahu posisi musuhnya, kalian nembak sembarangan, itu tuh yang bahaya tuh. Apalagi kalian di Rojok. Rojok adalah kota impian ya. Impian orang untuk perang. Pasti orang pada ngeliatin. DP Gaming teman-teman, oh my god. Wow. Gue bakal membuang. Masih dimarahin ya temennya. Lucy. Nongol-nongol, jangan nongol dong. Meninggal kan kamu? Gara-gara elu nih. Eh, ada musuh. Enemies ahead. Ada semua kosong. Ada smoke tuh tadi.
ahead. Kelihatan aja gue, hebat juga gue. Menggunakan mata elang ya temen ya. Wait, wait, wait. Muncullah kamu, wahai manusia. Oh, ada bot di sana. Gua ngurusin sini dulu. Mana dia? Itu dia. Nope. Gak kenok loh, belum berapa puluh guys. Gua kalau jadi dia, gua pasti ke mobil. Watch out. Situ lebih rame kayaknya. Sudah lah guys ya, cuma sendirian dia. Watch out katanya kan. Oh ada orang guys. Yeah 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 yeah. Majukan saja, majukan saja. Wah ada mati pacarnya guys, main sama pacar dia sama Clara Aulia guys. Wah pacaran dalam game ya. Wah tuh gua liat orangnya tuh. Itu orang bukan? Oh, bukan guys. Kirain orang guys. Udah ya temen ya, meninggal ya. Inilah alasannya kenapa kalian jangan pacaran dalam game ya. Berakhir dengan kelop. Ihi. Kecuali kalian pro player bolehlah pacaran. Pacaran dalam game dong. Kenapa? Malah berantem tuh ya. Kamu nelah membanger di pepnya. Asep dong. Baik banget. Ngomongnya jadi kasar. Nah, jangan. Kalau mau sama pacar itu nonton gitu kan. Jangan nonton ya, enak lah. Sekarang nonton kan enak deh. Bisa dari YouTube, bisa dari mana. Gak usah ke bioskop, ya kan? Lagi pula ke bioskop gak bisa sebelah-sebelahan. Jadi gak... lebih irit lah ya. Ini... Corona ini adalah... kejayaan para pria-pria hidung belang, ya. Pacaran budgetnya gak usah gede-gede, ya kan? Low budget. Ya kan? Jadi gak perlu ngeluarin banyak... Tidak perlu merogoh kocek ya istilahnya. Kita bakal mengambil bukit jorok. Waduh, ada yang nge-camp ternyata di sana, Bung. Tenang saja, itu nggak zona ya, guys. Kita kembali ke Bukit Rojok untuk mengajak perang semua orang. Aduh, Elvis Presley lagi. Elvis. Kok Elvis Presley? Michael Jackson. Moonwalk. Dari suaranya sih. Oh. Buset dah aim gua. Kayak nge-cheat guys. Lihat gak? Aim gua kayak nge-cheat guys. Tret. Langsung kembali ke lobby guys. Wow, itu musuh. Mau kira temen lagi nembakin apa gitu kan. Gila sih aim gua tuh. Kayak di film-film guys. Tret. Gila sih. Para boy lewat guys. Lewat apa? Lewat ya, maksudnya gue yang lewat gitu loh. Lewat di bawahnya gitu loh. Bagusan para apa itu ya. Cuman kemampuan DP gue itu udah maknyus sebenernya. Pasti nanya, sensinya gimana dong? Sensinya gini temen ya. Langsung gue share nih sensi gue. Gyroscope gue tuh rendah banget temen ya. Lebih rendah dari para boy nih. Biar kalian tau temen. Ini ya, di screenshot ya guys ya. Gue pakai iPhone 11 Pro Max. Ini lambat banget ya. Kalau kalian bayangin sama, bandingin sama YouTuber pro player lain, beda. Ini lambat banget. Ini khusus untuk aim super duper kece badai temen. Akurasi super duper kece badai. Khususnya pakai DP. Kita alasannya kenapa Bang Eji pakai DP terus nih. Gila banget emang DP. Tret. Ke lobby. Tret. Baru membanggakan diri kan. Ya kali empatnya bukan jarak sedekat itu ya guys ya. Itu musuhnya ngapain datang kayak gitu. Gue kira harus squad ya.
udah kayak bersiap-siap gitu temennya. Rupanya satu orang. Pasrah dia. Aduh. Gece badai nih. Mana nih musuhnya lagi nih? Sisa satu squad temen ya. Sisa satu squad. Iya, gua liat airdropnya. Musuhnya nih. Satu squad lagi nih guys. Gua nggak tahu di mana nih musuhnya satu squad. Kita bakal coba cari deh. Ini feeling gua sisa 1-2-1 nih. Atau 1-3. Gak mungkin berempat sih. Kalau berempat udah pasti barbar. Naik mobil kemana-mana gitu ya. Kita bakal ke zona. Open field gak apa-apa. Kita percaya diri aja ya. Dengan kekuatan DP per 8 kita. 28 kita. Aimnya bakal menjadi seperti kesetanan teman-teman. Heh, tunjukkan jati dirimu. Musuh-musuh kalian di mana? Musuh-musuh. Kita nunggu musuh ya teman ya. Mencari musuh ya. Dari sini sih gak ada tanda-tanda kehidupan guys. Wah kacau ini. Mark the location. Oh di situ ya. Biar kita ambil agak tengah aja, ambil gundukan aja yuk. Jalan juga gak apa-apa. Let's go. Let's go. Oke, bro. Mark the location. Agak jauh dikit lah. Gua mau menunjukkan kemampuan DP 28 gua, bro. Jangan ada... ada yang pakai kartu. Ya udah, kena kar ya teman gua nomor 3, guys. bukan guys, itu bukan guys. Mark the location. Mana sih musuhnya? Ya ampun. Kok enggak lihat ya? Banyak amat mobil temen gua. Sisa 3 doang guys. Ya ampun, itu dia. Enemies ahead. Enemies ahead. Harus mati. Kurang ajar temen gue, ditabrak gue. Gue gak ikutan deh. Maju deh. Ditabrak gue sama temen gue. Knock lo, awas lo. Udah gue bilang temen, mau psikopat belum tahu dia. Kemampuan DP 28 kita yang bisa menembus jiwa, raga, dan kasih sayang ibu kepada anaknya. Easy. Lebay banget gue. Ampun. Ngomong apa sih lu kumur-kumur ya. Ngomong aja lah sedikit dong. Gitu lah temennya. Kecintaan gue pada kalian. Lebay lu cinta-cinta. Ya lebay temennya. Mohon maaf ya kalau lebay ya. Kelebayan adalah sebagian dari dosa temennya. Bukan dari iman ya. Ya orang jangan lebay temennya. Banyak dosanya. Oke. Kita ini cuma untuk menghibur temennya. Jangan ditiru ya. Sifat-sifat buruk itu harus dihindari. Gue mau dibunuh temen. Oh my god. Ada kelinci. Mainnya nggak prone guys. Aduh, kita bisa melihat ke dalam rumput teman-teman ya. Kok bisa bang? Karena gue adalah rumput yang bergoyang. Ngomong apa sih? Kumur-kumur ya bang. Teman-teman kalian udah melihat ya betapa akuratnya DP 28 bang Eji ya. Udah bisa disandingkan dengan Paraboy ya. Dalam mimpi ya, dalam mimpi gue. Semoga kalian terhibur dengan gameplay kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!